kesimpulan itu terjadi pada saat dilakukan kegiatan operasi justisi gabungan, baik itu oleh Polresta Surakarta, TNI pada saat itu yang membackup, kemudian Satbrimob maupun Satpol PP di Jalan Kiai di Jalan Ngojo, Semanggi Pasar Kliwon, di mana pada saat tersangka melintas itu tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan helm, dan kemudian petugas melakukan perlambatan agar pelaku tersangka bisa mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan meminggir ke badan jalan untuk dilakukan himbauan maupun pemeriksaan terkait dengan temuan pelanggaran kasat mata yang didapatkan oleh petugas pada saat itu. Namun lapis pertama petugas pada saat memberhentikan tersebut yang bersangkutan tetap melajukan kendaraannya, kemudian masuk ke lapis kedua petugas juga memberhentikan yang bersangkutan tetap melakukan tidak memperlambat laju kendaraannya, kemudian sampai dengan petugas yang ketiga tetap yang bersangkutan melajukan kendaraannya. Pada akhirnya kemudian ada petugas tiga orang pada saat itu yang kemudian memberhentikan kendaraan tersangka. Namun yang terjadi adalah yang tersangka tetap melajukan kendaraannya dan hampir menabrak salah satu petugas kita. Dan kemudian spion daripada kendaraan yang dikendarai oleh tersangka mengenai tangan salah satu petugas kita. Nah, disitulah kemudian yang bersangkutan berhenti mendadak seperti itu. Kemudian langsung berdiri dan kemudian melakukan pemukulan terhadap petugas kita, itu timbul dan mengenai kepala, leher, bagian samping kiri dari petugas kami. Dan saat ini yang bersangkutan, petugas kami sedang dalam pantauan maupun perawatan medis di salah satu rumah sakit di Kota Surakarta mulai kemarin. Untuk status kendaraannya motor, kemarin kan tidak bawa STNK kan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!